Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji yang insyaallah memuliakan Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan atau menyampaikan laporan keuangan mulai dari bulan September dan Oktober. Sebelumnya saya minta maaf karena bulan kemarin saya tidak bisa hadir dan keluar. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kami bacakan laporan. Saldo pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar 8.689.800 rupiah. Kemudian impak pada tanggal 2 September 2018 kelompok Semorjo sebesar 895.000. Kemudian impak pada tanggal 7 Oktober 2018 kalau tidak salah kelompok dari Mojosongo sebesar 950.000. Jadi saldo sementara 10.534.800 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran selama 2 bulan yaitu untuk Dua bulan Oktober 200.000, kemudian untuk bulan November 200.000, kemudian pengeluaran yang kedua untuk kebersihan masjid bulan Oktober 50.000 dan bulan November 50.000, kemudian untuk iuran BRI cabang Jebres 2 kali 75.000. Kemudian pengeluaran yang keempat yaitu untuk dana duka dari salah satu sahabat kita, rekan kita yang telah mendahului kita yaitu sebesar 250.000. Jadi untuk pengeluaran selama 2 bulan sebesar 900.000. Jadi saldo 10.534.800 rupiah dikurangi 900.000 untuk pengeluarannya. Saldo kita sampai 31 Oktober 2018 masih 9.634.800.